Dan dari klub itulah, sang pemain yang identik dengan kepala Pelontos ini memulai karirnya di Eropa saat usianya masih 21 tahun. Magicnya selama di Sampdoria hanya bertahan 2 tahun, karena di tahun 1998 Parma mengontraknya sebesar 15 juta pound sterling untuk berbaju kuning biru. Walaupun hanya bertahan selama satu musim di Parma, tetapi pilihan Parma tidaklah salah. Selama satu musim tersebut, Veron berhasil membawa Parma juara Piala UEFA yang di final mengalahkan Marseille dan juga menjuarai Coppa Italia. Di tahun 1999, klub ibu kota Italia SS Lazio meminangnya sebesar 18 juta pound sterling untuk bermarkas di Stadion Olimpico. Veron kembali bertemu dengan pelatihnya saat di Sampdoria, Sven-Goran Eriksson. Bersama Lazio, karir Veron sangat meroket. Selama dua musim berkostum biru langit, Veron membawa Lazio meraih 5